Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di persawahan. Rencana kita mau ngebasmi hama-hama pade atau burung pipit. Tidak lupa saya temani oleh Andi Primitif, adik saya sendiri. Ya udah teman-teman, pertama-tama kita coba masang dulu jaring. Jadi untuk hari ini kita nangkap burungnya nggak pakai tangan kosong, tapi pakai jaring. Biar cepat, biar mudah, biar praktis. Oke teman-teman, mana jaringnya coba? Nih teman-teman, ini salah satu jaring. Jaring burung pipit, jaring burung hama. Kita ikat dari sini ke sana teman-teman. Caranya pegang dulu. Kita buka dulu. Seperti ini. Lalu kita ikat ke atas. Sana belakang aja. Rambut. Jadi di jaring ini nggak kelihatan teman-teman, transparan. Dapat satu. Satu, dua, tiga, tiga, empat, berapa empat? Oh, funny. Kabur. Kabur iki. Kabur iki. Oke, teman-teman. Lumayan panen. Lanjut, coba.
rumput teman-teman. Udah. Oke teman-teman, lihat hasilnya kurang memuaskan tapi lumayan lah, nggak sedikit tapi lumayan banyak teman-teman. Oke teman-teman, kita olah, kita pasak nih teman-teman. Ini salah satu burung hama bagi para petani. Jadi tujuan saya untuk mukbang burung ini bukannya tega ya Sep, tapi untuk mengurangi populasi hama yang ada di jalur sini teman-teman. Yaudah teman-teman, kita olah, kita pasak mut dengan suluh. Oke, bawang putih, bawang merah, kunyit. Ini bumbunya sudah digaram. Dia meresap seperti ini, bumbu kuning tujuannya biar nggak miss, untuk bawang merah dan bawang putih biar wangi ketika dibakar. Tinggal lanjut penusukan. Sukses. Oke teman-teman, lanjut bakar. Harusnya pakai ya, mat di depan amat.
buat saya, teman-teman. Oke, teman-teman, dikarenakan burit, dikarenakan maghrib, kita harus buru-buru makan, soalnya perjalanan jauh banget, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita makan, seperti biasa, kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Harumnya. Oke, teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Ini gurih banget. Mantap. Buat kameramen. Mau enggak ada? Salam. Rasanya itu wangi, manis. Pokoknya wangi banget. Maghrib. Kita harus buru-buru. Mantap. Gemet. Nih. Ben dadanya. Gurih sekali. Enak banget, teman-teman. Oke, teman-teman, dikarenakan udah adzan berkumandang, udah maghrib, dan alhamdulillah hasil buruannya juga udah habis. Tinggal kita pulang, prepare, mandi, cai, sholat. Yaudah, teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yaudah.